Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias Ahok mengucapkan duka cita atas kepergian tokoh Betawi Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Lulung meninggal dunia setelah dirawat karena sakit jantung. Ahok juga mengucapkan doa untuk koleganya di DKI Jakarta itu. Ia berharap Lulung mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ahok dan Lulung punya cerita panjang di perpolitikan DKI Jakarta. Lulung dikenal publik karena sangat lantang menentang kebijakan Ahok saat masih duduk di kursi pimpinan DKI Jakarta. Lulung bahkan pernah meninggalkan PPP karena Ahok. Pada 2017, PPP mendukung Ahok Jarot sedangkan Lulung mendukung Anies Sandi. Hubungan keduanya mereda setelah Pilkada DKI 2017. Ahok berkarir di BUMN sebagai komisaris utama PT Pertamina. Adapun Lulung sempat menjajal kursi DPR bersama Partai Amanat Nasional. Thank you.